Iya, iya buat anak. Iya, ibu anak. Mudah-mudahan anak ibu masih hidup. Kamu enggak bisa nangis terus, ha? Ini perempuan-perempuan pada mau jadi apa sih? Bisa sih, Ivan. Bohong semua. Mau jadi aku saya sama Irfan kamu udah, kamu tuh enggak kewalitan Irfan yang ngincer ya? Maksa-maksa terus lagi. Irfannya kemana tadi bilangnya? Dia mau ganti sepatu tadi ke mobil Mas, cuma enggak. Mau ganti sepatu ke mobil. Lihat lah, laki-laki tuh bohong kayak gitu, pura-pura meninggal ini. Semua diam. Irfan, kamu ngomong. Kamu kemana? Kamu kok tega banget sih? Maafin aku, Mas. Jelasin. Kamu gak meninggal berarti kan? Aku selama ini pergi, Mas. Pergi. Kenapa? Menghindari siapa? Bu, maafin aku ya. Aku sekali lagi, Bu. Artinya Nora kamu berbohong kan? Jelasin apa lagi? Bohong. Oh, seperti itu kan emang aku yang menguburkan Irfan. Ini cara ngapa mayat hidup, Bang? Anak saya mati hidup. Anak saya mati tegar gini kok enggak tega kamu benar-benar. Oke, lo udah tahu sama dia. Coba kamu yang serang. Apa? Kamu laporan ke polisi tadi enggak kita terima. Oke. Jadi semua ini menurut Nora gara-gara papanya Uci. Oke. Okay. Dalang dari semua itu papanya Uci. Oke, dalangnya adalah papanya Uci. Maksudnya dalang apa nih? Karena papanya dia tuh enggak pernah setuju sama Irfan dan aku merasa di posisi Irfan. Irfan tuh berusaha ngejauhin Uci. Karena Irfan tuh enggak pengen bikin Uci tuh sedih. Oke, artinya berarti kamu lo disuruh papanya Irfan apa lo apa nih, Mas? Oke. Oke, sekarang gini aja. Sebagai sahabat Irfan, itu belum bisa kita percaya 100%. Iya, benar, Mas. Dan pertanyaannya ya, apa benar Irfan dan Uci memang sudah menikah? Kalau gitu pemirsa, dan apakah benar gak juga matuya, Irfan matuya sudah menikah juga dengan Nora? Kenapa Nura berbohong? Oke, kalau begitu gak pemirsa tetap di rumah. Kamu belum menikah, kan? Kalau kamu menikah, kamu belum menikah.